Oke, Tulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini SP Audio dapat job hajatan ya, Tulur. Hajatan sorteropan. Nah, di sini masih di waktu manggulan ya, teman-teman. Ini sore hari saya selesai persiapan untuk proses pemasangan perlampuan ya, Tulur ya. Nah, di sini hari 1H, satu hari sebelum cek sound ataupun acara sudah dimulai, teman-teman ya. Jadi di sini untuk dekornya sudah terpasang dengan rapi, teman-teman ya. Nah, mantap sekali teman-teman untuk dekornya. Juga cukup luas ya. Dan untuk sound monitor saya pakai set fill seperti ini ya, teman-teman ya. Untuk nantinya ada 2 box. Nah, ini kru Yusuf. Oke, mantap jiwa. Untuk monitor saya bawa 2 subwoofer single planar 18 inci sama 15 inci kali 2 plus tweeter. Untuk lampu kita masih di setup ya. Nah, seperti ini. Ini masih pemasangan lampu di area pawon atau ya gon mawon ngene iki. Nah, seperti ini ya, Dulur. Oke. Kurang lebih ini lampu sudah terpasang sekitar 9 biji. Wah, cukup banyak juga ya, teman-teman. Dan di sini ada lihat bumbu-bumbu. Nah. Oke, mantap. Lokasinya seperti ini, teman-teman. Dan di sini ada stop kontak utama untuk perlampuan. Jadi kita sistemnya tidak mencublesi kabel ataupun mengkoek supaya lebih safety dan aman. Kurang. Ini masih proses pemasangan lampu ya, supaya terang. Ini kru Rizal. Oke. Nah, di sini untuk tuan rumah juga minta di dalam pawon. Bahkan ada yang di dalam kamar juga ini kalau tidak salah ya. Ngeri ya, teman-teman ya. Yang penting kita turuti apa saja mau dari penyewa, teman-teman ya. Nah, ini lampunya masih proses pemasangan. Ini di area pawon jerumah. Setup tipis-tipis saja dulu ya, karena ini nanti malam kudu wis empan untuk lampu nih. Kita persiapannya dari sekarang. Nah, ini untuk tangga untuk yang digunakan saat pemasangan lampu. Jadi seperti ini, dulur. Oke, mantap guys, seperti ini ya kurang lebih untuk proses pemasangannya. Dan di sini kita mau meloading atau selenger diesel dulu, dulur ya. Kita akan menyelenger diesel karena ini setupnya sudah selesai. Untuk video check sound bisa dilihat di video selanjutnya ya. Ini saya beri part-part supaya lebih mudah dalam penglihatan. Seperti ini, untuk power masih saya bungkus demi keamanan bersama. Untuk amunisinya seperti ini, dulur ya. 4 box. Seperti ini, single planar XCBS juga 4 lin array horror custom balap. Oke, langsung saja guys, kita selenger untuk dieselnya. Oke, dulur siap on. Nangsop video nangsop. Yeah.
dulur sudah menyala ya. Awas gak nyantol kipas. Oke dulur sudah menyala ya. Oke dulur, untuk listrik sudah mengalir ke panel 3 pas ya. Ini panel 3 pasnya masih saya bungkus karena acaranya besok pagi. Sound sudah ready, siap kita play. Kita coba langsung nyalakan di bagian dalam. Oke dulur, ini sudah siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita play dari ini. Ini yang pertama kita alirkan ke panel. Kita play. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagaimana? Mantap. Oke dulur, untuk lampu tidak kedip sama sekali ya. Mantap. Lampu tidak kedip sama sekali. Sudah menyala normal. Jos. Besok acara di konten selanjutnya. Untuk bagian dapur seperti ini. Terus padangan. Kita longi siji apa bos pas ini. Kepadangan kok kene ketorong kok lek bungkusi lawuh ya ndak mending. Endi lho? Cope rong pas. Iya cope rodok lecek ngono. Ndak kelip ya lampune. Aman dulur, alhamdulillah, semoga tidak ada trouble. Oke, kita lanjut. Engko pitingane lek masang lampu kurang apa lampune? Di sini ada ceker ayam, dulur. Oke, alhamdulillah sudah menyala.